sana. Sama pindah. Ngapain di situ? Oke, sampai di tengah ini, Pak Tengah sekarang udah di kebun, di rumah abang ya, di kebun di Limpat ya, karena kebetulan sekalian Pak Tengah mau masukkan kaki, sekalian juga mau bantu abang masang tangga rumahnya ya, karena udah berapa hari ini nggak siap-siap, jadi harus turun kaki Pak Tengah kemari kan. Kalau sendiri pun tidak terangkat, berat sekali. Kalau rumah ini kan tangganya dulu perlu. Iya, inilah alasannya ya, karena Pak Tengah sudah beberapa hari nggak ke kebun karena kaki Pak Tengah yang pernah jatuh dulu uratnya kumat lagi dan ngilu-ngilu gini-gini dia kan. Masih sakit pun sudah bisa dia berjoget sama kita. Apa sayur nduna kok? Ikan teri sambal. Ikan teri sambal. Dia agak pucat juga ini sama kita. Memang berapa hari ini agak apa sakit-sakit terus perutnya. Kangen ya uannya itu. Kangen sama uah dek. Dia ini kalau kita udah nyampe di kebunnya pasti nggak kasihnya pulang. Iya kan dek? Kenapa nggak kasih nyusunya rasanya? Jangan pulang lah mak tengah sunyi kurasa katanya. Itu sama sakit itu yang sakit kakinya tapi masih bisa berjoget. Sedih juga dia ya pakai daster kamu eh. Abang disuruh Pak Tengah ngambil peti ya. Ini sebetulnya siap mengusuk kaki tadi rencananya kita tadi sebetulnya mau balik memang. Cuman kata abang bantu dulu aku mengangkat tangga gue ini katanya enggak sanggup abang dan Pak Tengah mau mengangkat ya sahabat kita. Teman lebek lama gego. Sangat besar sekali rumahnya ya sebetulnya. Tinggi. Jangan dipenggul ke setengah tahun, Pak Lebe. Ayo. Apa Lebe? Sembarangan, tadi kan terjepit. Saya kurang jalan. Ada cinder ya, Mama? Pakai apa cinder? Santai, apa boleh? Lang, kurang kucing dari situ, Lebe. Terbalik, tadi ya, Mekin. Bagaimana? Ya, cepat-cepat, Mama, bagaimana? Oke, terjepit. Ada
Oke, sahabat di tengah ya, mungkin sampai di sini dulu ya, karena bagian-bagian penting udah kami bantu abang ya, karena ini yang paling susah naikkannya, yang lanjutnya nanti dan abang ini yang bisa ngatur ya. Mudah-mudahan bisa pelan-pelan, karena angkat beratnya sudah aman. Tinggal yang kecil-kecil lagi kan. Iya. Ya, terima kasih banyak lah atas bantuannya ya, semoga murah rezeki. Jangan murah aja lah, dapat rezeki. Ah, dapat rezeki. Kalau murah-murah. Amin. Kan. Oke lah. Buahnya permintaan adeknya belum begitu dua kali, tapi katanya udah bisa dimakan daripada iya. Mubazir katanya tak terlihat bagus kan kandupan napri rene namusiti wenahnya semuanya obat. Musiti ini karena terhilir lah, bukan karena encok begelino. Sana mama, sana cuma pindah makan di situ. Oke, sahabat di tengah, jadi di tengah mau pasang bed cover kita yang ada di yang kakak kirim dari Singapura ya. Ini dia sahabat di tengah, semoga nanti pas ya ukurannya ya sahabat di tengah. Di tengah mau langsung pasang ya. Sudah sangat lama sekali kakak di tengah dambakan bed cover seperti ini yang sepasang dengan sarung bantal dan spraynya ya. Wah. Wanginya serung bantal gulingnya. Di tengah masukkan dulu bantal gulingnya ya. Masuk dia ya, pas sekali ya, pas sekali ukurannya ya kak, buat kakak ya, buat kakak kita yang di Singapura, pas sekali ukurannya kakak ambil ya, sangat sangat pas sekali, spray pas dia cantik ya sebetulnya. Wih, sangat rapi sekali sama di tengah. Tertarik seperti ini ya. Sangat cantik sekali. Jadi buat kakak dan keluarga semua di Singapura, terima kasih banyak kak sudah kirimkan bed cover buat di tengah. Mungkin buat sahabat ini sudah biasa ya bed cover, tapi buat di tengah ini sangat luar biasa sekali. Ini sudah dibilang kakak ya, semoga muat ya bed covernya kata kakak, dan muat ya kak, pas sekali, sangat cantik sekali kak. Cantik sekali, sekali lagi buat kakak, terima kasih banyak kak, terima kasih banyak yang sudah memberikan ini pada kami kak. Terima kasih banyak kak, semoga kakak dan keluarga semua diberkati dan
Sekali lagi berjumpa dengan kakak, mohon doanya buat kakak dan buat semua sahabat agar kita gampang membuat surat-surat nanti biar bisa berjumpa dengan kakak ya, karena kakak waktunya yang sangat padat sekali dan super sibuk sekali dengan keluarga semua dan bapak semua juga, jadi mungkin banyak tersita waktunya. Jadi, ya, sudah siap? Sudah siap. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Pi Tengah dan Pak Tengah. Tetap dukung kita ya. Ingat, tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Maju aja, Horas. Salam satu hati, salam Pi Tengah. Sampai jumpa.